sekarang sedang berada di Gurun. Kedah. Sedang. Okay, Zaza, apa trip kita ke mana? Okay, selepas ni kita mungkin akan terus ke Bukit Kayu Hitam bagi pengurusan kereta dan juga kita bakal melepasi border. Ni vlog dia, trip ke Thai. Okey, buat masih ini keadaan masih keadaan perjalanan masih dalam keadaan yang selamat dan alhamdulillah segala-galanya berada dalam keadaan yang terkawal. Dan jika kita lihat beberapa ayo saya bawa. Okey. So berapa lagi berapa lama lagi long? Berapa lama lagi apa? Perjalanan kita untuk sampai dalam masa dalam sejam hingga sejam setengah insya-Allah kita akan sampai. Okey. Kita akan berhenti di border. Berhenti di border? Bukan berhenti di Bukit Kayu Hitam. Betul tak orang cakap? Apa masalahnya? Tengok alo. Cuba lah. Hai, sekarang kita dah sampai dekat. Ha? Tak, ini sebab dah Allah. Tak, yang ni gangstersnya. Dia jalan dia tak shift tu. Sebab Steve kata kalau shift boleh lompat ni langsung tidur Jalan ni, kalau shift lompat lagi ni. So, apa harapan lalu untuk trip kali ni? Harapan agar Wafi bermain dengan baik, ya. Nyau, comelnya. Oh, black. Dia macam Black Panther, Wakanda forever. Wakanda forever. Selamat pagi, Malaysia. Tempat siapa? Joel. Ha, berani? Ha, tahu. Takut. Masa ni dah live. Apa tak buat live, eh? Bukan kita berada di Kedah, so rancangan kita tukar daripada kepada Kenapa Kedah? Kedah. Kenapa Kedah? Cuba. Saya sedang mencari jawapan kenapa Kedah ada huruf A. Sekarang kita nak cerita pasal Kedah, kita nak cerita pasal trip kita ke Sawadi Cup. Balik sebelah lu. Alhamdulillah. Balik. Wei, burik kau ya. Hajar kau ya. Dah lebih saja. Kau pahal tu. Sorry. Aduh, aku tumpu lagi. Kau pakai peti tu. Bila lah, bro. Bro. So, apa ni Anu? Anu ni yang bawa owner tau. Mana-mana ni. Kaki pecah lah. Tumpah lah. Kau cepat lah, kau dah tumpahkan air. Dia kan nak beli... Apa nama kena sukan tu? Nak beli singlet. Basketball. Kau jalan dekat Samila Beach. Seluar pendek besar. Awe, dah ada gila kan kita orang ni? Dia tak boleh pakai singlet. Bukan tak nak pakai. Kau ni susuk terkeluar. Pakai susuk dekat setiap. Lepas tu dah pukul power. Berakar ubi. Lepas tu dah pukul power. Sebab ni pakaian tu macam nak hanyut. Line ni untuk senang air tu. Aduh macam cerita sikit tentang tentatif kita lho. Kau bukan dekat dia punya line. Tak ada kat tentatif, aku buka untuk kau lho. Okay, sekarang pukul 3.18 dan ni macam hantu punya dah. Kita kat mana? Mudah lah Ovin. Sekarang kita kat mana lho? Sekarang kita dekat R&R. So, apakah destinasi kita yang seterusnya? Dan ada kelibat lanjut. Dan tak sabar nak masuk ni. Nak masuk Thailand, kita akan masuk Thailand dalam sejam setengah lagi. Mungkin kita sampai dekat... Bukit Kayu Hitam. Kita akan masuk ke Danau. Sesiapa yang ingin melampiaskan apa-apa, sila sikap ke Danau. Melampias apa-apa saja. Macam wapi. Apa-apa, malam-malam.
Okey. Kita sebut sebelum kita ke Danau, kita akan buat Danau. Ke Danau. Betul lah. Kita akan masuk ke Danau. Danau. Ya tanya je. Dan lah Danau. Kita nak buat apa? Sebelum kita memasuki border, okey, kayu hitam ke Danau, kita akan buat insurans dulu. Okey, beberapa dokumen yang perlu kita sediakan seperti pasport, run, so dari setelah semuanya selesai, mungkin kita akan send message sekejap. Kono-kononnya nak masuk Instagram. Kalau gambar tu elok lah, pagas rupa dia. Lepas tu kita akan terus ke Hanyai dalam... Kalau pagas rupa macam ni, belum tentu kita nak ambil. Kita pada rabu juga. Sejak dia menjadi menjadi apa kan itu? Apa kan? Kita akan terus ke Hanyai makan masa dalam hanya sejam. Ya, jam sejam. Sejam lah paling laju. Kalau ada sebab sejam lah. Kalau ada sejam lah. Kita tak tahu. Kita tak tahu laju. Kita tak tahu. Okay, walaupun yang tadi dia ambil banyak tau tengok dia dah makan. Setiap kali berhenti ada makanan baru. Lepas tu kalau benda-benda tak senonoh ni datang daripada dia. No. Itu kau tak ada mengaku. Kau dah tumpah kenai aku. Sebab pergi gym, you tahulah. Kalau pergi kuat pantai, apa penting? Okay, kan? ทำไมถึงทำกับฉันได้ Sausage.
tak tahu nak apa. Dekat SKRU untuk cuba mencari makanan bagi menampung makanan. Okey, apa itu SKRU alo? Okey, jap kita nak SKRU. Yang pastinya K itu adalah Krung Sri. Bukan, ialah Tongkla Rajabat University Thailand. Oh, sawadikap, kak. Okey, sekarang kita akan berjalan dari sini, kita parking kereta. Kita akan pergi ke Night Market Alam untuk mendapatkan makanan-makanan yang sedap kat sini. Kita jangan bimbang, tak ada MBSA kat sini 6, untuk 6.30 dah ada kat tuan. Tapi dekat je, depan tu ada TSU. So kita cari makanan TSU? Tatsun University. Ini pesan siap, pesan siap. Halo, kita kat mana? Kita dekat pasar malam. Dan beberapa makanan yang agak menarik. You just saw. Oh, macam mana lagi sedapnya? Anjir. Oh, oh. Sawadikap, Kak Tungkap. Kita makan nasi. Macam nasi ayam kalau kat Malaysia. Ada yang berikan nasi ayam mana? Apa nampak ayam je? Ayam pun kain kan? Ayam pun pakai tudung. Dan makan pun tolong terang sikit tu. Apa yang Alu makan kat sini? Sekejap, tudung mulut. Apa dia? Soalan? Apa yang lo makan tadi? Nasi kuchan lichai. Cuba makan sikit, makan sikit. Kita tengok sedap ke tak? Ambil ayam sikit. How about the presentation? Tak, tak, tak. Masak. Kita kali siap. Pop out. Ada tu. Apa alas? Kena. Wafi jangan kacau orang makan. Tak nak pakai baju. Tak apa, dia tak kacau sangat. How do you know? Bukan di Malaysia. Dia berasa dengan anjing-anjing sini. Boleh tak macam tu? Dia berasa dengan anjing-anjing sini. Saya tak cukup lagi satu pecahan suara. Zaza apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Who let the dogs out? Ini apa ni panggil? Wafik. Wafik. Ni nuk ni. Ayuh, mungkin sama. Sama je.
comel. Joel akan protect cinta. Tapi dia comel. Kan baik. Cinta benar. So kita lepasnya pergi mana tu? Kita lepasnya pergi mana tu? Nak lawan. Lepas tu kena langgar. Kita ada menu sayur, telur, which is kita sedap, nasi putih pun. Ini apa? Ini apa? Ini adalah kari. Ini kensong. 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 Bukan kensong. Kensong itu siapa? You makan apa? Saya makan hebat. You sudah bersedia ke untuk kalah? Amin. You tunggu bayar lah. Hello.
kalau hormat. Yang amat kalau hormat.